84 meter guys, burung punai ya. Kita coba ya di 84 meter. Di jarak 84 meter, kita pencar turutnya ya. Oke, mudah-mudahan poin guys. Bismillah. Push, guys. Oke, itu burung punai datang. Shoternya Ari ya. Sudah. Gas. Gas, poin. Nice. Pengen apa, boy? Satu bawah satu. Mantap. Mantap. Ekor yang ada di sini itu paling putih masuk di orang pernah nggak nampak bang Ri terlalu ranting.
Oke guys, selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya. Oke kawan, hari ini kita berburu di area ini, jalan ya, benteng ya, dan pinggir jalan tol guys. Cuman jalan tolnya masih dalam pengerjaan. Kita ditemani rival kita ya, Ari Sekuri. Dia pakai Semar Neo juga guys. Ini Semar Neo nih, waduh, jos gandos. Uhuy. Dan tidak lupa kita ditemani sama warga setempat ya. Kita nyanggung di sini guys. Ini posisi kita nyanggung. Nah, kita temani warga setempat nih. Nah, ini. Temani abang itu lagi ngarit ya. Ngarit buat kambing, guys. Nah, ini posisi kita nyanggung di sini. Nah, di sini kita nyanggung. Nah, di situ orang ngaritnya. Oke, guys. Kita banyak yang nemani hari ini. Tadi tukang bakso lewat ditemani, ada kawan juga tadi, Bang Iwan ditemani juga ngobrol. Banyak teman lah kita di sini hunting ya, guys. Nyari. Pokoknya sedap lah. Di sini kami nyanggung dan banyak yang menemani. Jadi sanggungannya nggak sepi, guys. Itu kalau jalan ke sana guys, itu jalan proyek apa ya? Jalan tol ya. Jalan tol Trans Sumatera. Yang pengerjaannya belum selesai. Berapa ekor kambing di rumah, Bang? Berapa ekor kambing? Nah, ini kita bawa bekal juga, guys. Bawa roti kacang, itu ada air minum juga. Jadi utamakan sarapan ya, guys ya. Supaya berenergi dan kalau kita lesut itu nggak goyang-goyang ya. Kalau lapar pasti nggak fokus. Untuk sementara poin kita tadi ada 6 ekor tadi jatuh, cuman masih ketemu 4 ekor, nanti 2 lagi kita cari. Ini ya target kita ya, burung punai guys. Nah, seperti ini bentuknya burungnya ya, burung punai. Nah, ini ada abang lewat, ini kita ditemani abang ini juga. Kemana bang? Ini karena kita nyanggungnya di pinggir jalan, jadi banyak yang nemeni. Tadi tukang bakso lewat ditemani juga, tukang arit. Ada kawan juga tadi mau ke ladang, nggak jadi ke ladang, dia nemeni kita ada sekitar setengah jam. Biar gak out guys, minum dulu kita guys. Yes. Minumnya nggak ada sponsornya nih ya. Kau beli juga Ri? Kau wah, bilang tadi bawa dari rumah. Oke lah, brother. Kita lanjut aja ya. Gimana keseruannya? Saksikan terus video kita Bediler Hoki. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Gimana Ri? Hari ini poinnya memuaskan nggak? Wah lumayan guys, memuaskan guys. Ini tapak idaman nih guys. Tapak idaman para bediler. Nggak perlu jauh-jauh ya. Sekitar 15 menit dari rumah. Oke lah, kita lanjut dulu. Nanti kita putar videonya, gimana keseruannya. Mantap.